Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya YM69.com. Saat ini Turang berada di daerah Amurang, di sekitaran Amurang teman-teman, dan Turang coba berbagi cerita atau informasi tentang keadaan atau sekitaran Amurang teman-teman. Dan sebelum tonton video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, agar video-video baru dari saya terus berlanjut. Oke, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton video saya. Berikan like, subscribe. Semoga berkat-berkat melimpah menjadi bagian teman-teman sekalian. Salam sukses selalu teman-teman. Mari Turang simak video berikut ini. Oke teman-teman, seperti ini di seputaran Amurang. Ini di daerah Mobongo dekat dasar ini. Ya. Dan perjalanan kali ini melewati pinggiran atau jalan Trans Amurang teman-teman. Seperti ini kita sudah masuk ya, atau orang sudah sampai di Gargil ya, di perusahaan kelapa teman-teman. Itulah perusahaan kelapa di Amurang. Sebelah kiri kanan semuanya punya perusahaan. Jadi seperti ini teman-teman. Dan orang coba melewati atau melintasi depan perusahaan. Oke seperti ini, kebetulan ada auto mau keluar teman-teman. Oke, kali ini hanya sekedar membagi informasi tentang daerah-daerah yang saya datangi. Dan saat ini kebetulan saya berada di Amurang. Oke teman-teman, nah orang sudah lewat perusahaan minyak atau perusahaan kelapa. Saat ini orang sudah mau dekat di jembatan pertama Amurang, jembatan panjang. Oke teman-teman, ini termasuk jembatan baru juga ini, karena yang lama di sebelah sana, sebelah itu, tapi sudah, karena sudah rusak, makanya diganti dengan jembatan yang sekarang ini. Nah, lumayan panjang juga. Oke, tolong lewati. Dan nanti orang akan berakhir di ujung Amurang atau lewat Amurang. Nah ini perempatan arah ke pasar, sebelah arah ke ini sungai. Jadi kalau lewat belakang juga bisa tembus di jalur 2 di depan sana teman-teman, atau masuk di pasar juga bisa. Jadi kalau siapa yang mau datang dari Makassar ke Manado ya lewat sini, atau Gorontalo ke Manado tetap melewat sini teman-teman. Oke, dan seperti ini keadaan di sekitar Amurang. Tidak terlalu macet, bahkan sangat-sangat lancar. Perjalanannya sangat lancar di kali ini karena tidak ada kemacetan. Ada kemacetan tapi hanya semacam ini. Tidak terlalu macet teman-teman dibandingkan dengan kota Manado. Kota Manado kalau datang macetnya memang luar biasa, tapi kalau bagian Amurang ya kecuali ada acara macam lalu itu.
Nah, itu memang macetnya luar biasa, tapi kali ini karena hari seperti ya biasa kerjanya, biasa hari-hari. Jadi kemacetan tidak ada. Oke teman-teman, mari torang terus jalan sampai di jembatan di ujung sana. Berarti ini di sekitar Amurang. Nah, ini sudah masuk Amurang teman-teman. Oke, di depan juga ada perempatan. Ke kiri masuk ke pasar juga, dan ke kanan naik ke terminal. Terminal bis itu di atas teman-teman. Jadi bis bis ke Manado naik naiknya di atas angkutan juga, terminalnya di atas teman-teman. Oke, tolong terus simak sampai selesai video kali ini. Ini pertigaan, kebetulan ada pos jaga atau pos polisi di sekitar pertigaan ini karena arah ke pasar dan arah ke Manado. Ini juga arah ke pantai. Pertigaan ada di ujung sana, juga sama arah ke pantai dan arah ke Mutoling. Tidak, arah ke Tombatu. Oke, turun lanjut. Nah, di sana juga terdapat jembatan. Dan memang bagian Amurang ini banyak jembatannya. Kalau kita telusuri terus sampai selesai, sampai di Pondang Polres sana ya, itu banyak sekali jembatannya. Sekitar 6-7 mungkin jembatan bagian Amurang ini. Oke teman-teman, sekiranya sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan menghibur teman-teman sekalian. Akhir kata, terima kasih dan wassalam.